Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi ya teman-teman. Jadi kalau ada printer laser jet tipe ini atau sejenisnya yang hasilnya kurang pekat ya, seperti ini, lihat ya. Nah, ini kan kurang pekat nih. Nah, yang bagus itu hasilnya itu pekat seperti ini ya. Nah, harusnya pekat seperti ini. Nah, bagaimana solusinya teman-teman? Khusus untuk teknisi ya, bukan untuk pemula. Bongkar printernya. Nah, ini bongkar bagian scannernya ya. Kalau hasilnya kurang pekat seperti ini. Nah, bongkar scanner unitnya. Nah, ini si kaca ini kalian dielap ya. Cukup pakai tisu dielap, sama yang ada yang muter di dinamonya itu juga lap ya. Ini tuh dia ngembun dia, guys ya. Nah, itu kan bisa kelihatan kan ngembun kan. Nah, kalau kita lap ya mungkin kinclong. Nah, ini kita lap sampai kinclong ya. Sama yang dinamonya itu juga harus dilap ya, teman-teman ya. Ini semua kaca depan belakang atas bawah harus kalian lap sampai bersih ya. Nah, oke. Kalau sudah bersih, kalau bersih sudah rakit, coba lagi pasti bagus.